Tayar basikal ni bukan berapa laju kita boleh bawa, tapi berapa lama kita boleh tahan dengan kelajuan tu. Nama saya Kamarul Irwan Rusli ataupun Haji Saka. Umur 42 tahun. Pengalaman kayu lebih kurang 10 tahun. Masih baru lagi. Antara tiga pencapaian terbaik saya, mendapat tempat pertama di Kelantan Ultra Ride pada tahun 2015 kalau tak silap. 2019, mendapat tempat ketiga di Bromo KOM dan mendapat tempat pertama Best Foreign Rider di Road to Taiwan KOM pada 2018. Pertama, saya gunakan setup untuk climb. Untuk chainring, saya gunakan 5334. Crank arm 165. Untuk cassette, saya gunakan 11-30. Kalau climb di overseas, saya kebanyakan saya gunakan 11-32. Untuk yang baru berkayuh, saya cadangkan gunakan crank arm yang lebih pendek kalau minat climb. Terutamanya untuk yang long climb. Cassette, saya cadangkan gunakan 11-30 ataupun 11-32. Yang kedua, kena minat bukit. Suka climb. Macam saya tak kuat climb. Tapi saya suka climb. Jadi bila kita dah suka, kita akan selalulah climb. Jadi bila selalu, insyaAllah kita akan improve lagi climb tu. Yang ketiga, jangan gelojoh semasa long climb. Sebab climb yang panjang ni, kita perlu relax. Keadaan badan yang tidak stres dan lembut buatkan kita tak cepat penat masa di long climb. Heart rate bergantung kepada individu. Kalau yang baru kayuh tu sepatutnya kena tengok heart rate lah. Jangan terlalu tinggi. Jangan gelojoh semasa ke long climb. Slow-slow, jangan kelang kabut. Jaga nafas. Duduk di atas sedar, lembutkan badan. Kena degil semasa climb. Tahan sakit sikit. Sama je, yang kat depan, yang kat belakang, sakit dia sama. Beza dia, siapa yang lebih tahan. Itu saja. Nombor 5, paling penting, berat badan. Kalau boleh, turunkan berat badan, automatic improve dekat long climb. Sebab bila berat badan tu turun, automatic power weight to ratio kita akan naik. So yang keenam, minuman yang saya minum masa climb, selalu saya gunakan glukos. Saya campur dengan minuman isotonik untuk satu botol, dan botol kedua saya akan bawa air kosong. Jadi kita sentiasa ada bekalan air untuk mengekalkan tenaga kita di long climb. Nombor 7, berat basikal. Berat basikal yang ringan sebenarnya 100% tidaklah membantu semasa long climb. Sebab tu UCI tetapkan 6.8 kg berat minima untuk basikal. Dia yang penting, saiz basikal tu, fitting kita dengan basikal tu. Jadi kita bila kita selesa atas basikal, dia lebih membantu kita semasa long climb. Pentingnya bike fitting ni untuk kita dapat saiz yang betul-betul sesuai dengan kita dan kita selesa di atas basikal. Antara tanda-tanda bike fitting tak betul, semestinya selalunya akan ada sakit-sakit badan terutama pada bahagian pinggang, belakang peha, lutut. Benda ni mesti akan jadi kalau fitting tak betul. Dan kalau fitting tak betul, semestinya nak improve kayuhan tu memang makan masa yang lama sebab asasnya dah tak betul. Selalunya kos bike fitting ni lebih kurang dalam RM450 hingga ke RM750 bergantung kepada sistem yang digunakan, manual ataupun menggunakan sistem berkomputer. Selalunya bike fitting ni kita buat sekali je untuk semua hidup kita pakai. Kayuh basikal ni bukan berapa laju kita boleh bawa, tapi berapa lama kita boleh tahan dengan kelajuan tu. Kenalah minat bukit. Kena selalu pergi bukit.